okay. Sekarang kita nak tengok what happen kita, what happen bila kita kenakan force terhadap objek tu over a certain amount of time. Okay, so ni adalah graph dia, which is kita ada graph stress against strain. Okay, graph stress against strain. So kita start daripada zero, lepas tu dia sampai point A. Point A kita panggil dia proportionality limit. Okay, dan dia sampai tak apa, korang tengok terms dulu, kejap lagi Miss explain. Okay, lepas tu point B, point B adalah elastic limit. Point B elastic limit. Point C adalah yield point. Point D adalah maximum force, force yang paling maksimum. And point E adalah fracture ataupun breaking point. So, untuk objek, bukan untuk semua objek eh, untuk ductile objek, contohnya macam steel, copper, aluminium, objek-objek ni akan undergo semua point ni sebelum dia pecah. Okay, ductile objek. Maksudnya, dia akan undergo semua point. Dia akan sampai ke point A dulu, point B, point C, point D, point E. Okay, dia akan, benda ni akan terjadi bila kita kenakan force. So, at a certain amount, dia akan sampai ke point A. Bila kita kenakan force sebanyak mana, dia akan sampai ke point A. Lepas tu, kita kenakan lagi. So, dia akan sampai ke point seterusnya, point seterusnya, point seterusnya. Sampai dekat point E di mana dia pecah. Yang itu untuk ductile materials. Okay. Tetapi untuk brittle materials. Brittle materials ni contoh macam glass. Kita tahu, glass takkannya dia undergo, dia takkan undergo step by step. Bila kita kenakan force yang terlalu besar, dia terus pecah. Kita tak nampak dia berubah shape dulu baru dia pecah. Dan kita tak nampak. Dia akan terus pecah. So, objek macam tu kita panggil brittle materials. Okay. Lepas tu kita ada two types of deformation, iaitu elastic deformation and plastic deformation. Okay. Elastic. Maksud elastic. Kita dah tengok elastic collision. So sekarang kita tengok elastic deformation. Elastic deformation adalah bila perubahan tu terjadi, okay, bila perubahan tu terjadi dan kita remove force tu balik. Contoh macam getah, kita ambil getah and then bila kita tarik getah tu and then kita remove force tu balik, kita tarik balik force tu, getah tu akan kembali ke tempat asal. Dia akan kembali ke bentuk yang asal. So yang ini adalah elastic deformation. Deformation berlaku tetapi kejap sahaja. Okay, elastic deformation. So, deformation berlaku tetapi dia akan kembali ke tempat asal. Tak ada change in internal structure tu lah. Internal structure tu tak berubah lagi. Sebab dia akan kembali ke tempat asal. So, that is elastic deformation. Kalau plastik, maksudnya point C onwards, daripada point C sampai point E, dia adalah plastic deformation. Kalau plastik, walaupun kita remove force tu, akan ada certain perubahan kepada dia. Okay, korang bayangkan getah rambut balik. So, kita tarik getah rambut and then kita lepaskan dia. Okay, the first time bila kita lepaskan dia, dia kembali ke asal. Okay, dia kembali ke bentuk yang asal, which is elastic deformation. Kali yang kedua, kita tarik dia lebih. Kita tarik dia lebih daripada kali yang pertama tadi. Okay, so dia ada some stretching yang telah berlaku. So, bila stretching itu telah berlaku, dia akan, bila kita lepaskan dia, dia still akan stretch balik. Korang akan nampak getah tu dah panjang sikit. So, yang itu adalah plastic deformation. Okay, so Miss ulang balik. Elastic deformation berlaku bila deformation, bila kita remove force tu dan dia kembali ke asal. Maksudnya, dia kembali to original state dia. Okay, plastic deformation adalah bila dia berlaku dan dia tidak, does not return to its original shape. Akan ada perubahan kat sini. Okay, if you tengok graph ni, nampak C tu ada titik. C tu ada titik kat bawah, ada dotted lines. Maksudnya, bila dia dah pass point C, bila kita lepaskan dia, dia tak akan kembali kepada zero dah. Dia akan ada some perubahan dah dekat dia. Strain ni kan tadi perubahan. So, kat sini dia akan ada some elongation dah kepadanya. Okay, ada some elongation terhadap getah tadi tu. Ha, kalau dekat point B, kita lepaskan dia, dia akan still kembali kepada zero. Tapi kalau dekat point C, kita lepaskan dia, dia akan ada some elongation dah. Dia akan lebih panjang sikit. So, itu adalah elastic and plastic deformation. Tak apa, if tak faham lagi tak apa, nanti kita akan tengok balik. Okay, lepas tu kita pergi tengok each point. Kita tengok graph at each point. Itu graph dekat setiap point. So, yang ni the explanation for the graph. Okay, so sekarang kita tengok daripada point 0, 0T ni sampai point A.
So if you nampak, dia adalah straight line. Untuk 0 sampai A je, so from 0 sampai A, dia adalah straight line. Maksudnya, as the force increase, okay, the extension pun increase juga. Okay, dia linearly. So dia adalah graf yang macam ni. Dia adalah graf linearly yang akan increase. So dia adalah graf linearly. So kalau graf linearly, dia akan mengingatkan kita about Hooke's law. Kita dah tengok Hooke's law banyak kali, iaitu kita tengok Hooke's law banyak kali, iaitu force dia akan directly proportional dengan elongation dia. Sebelum ni kita guna Fs equals to Kx, tapi sekarang kita guna E. Ini maksudnya elongation, sepanjang mana dia extend. Okay, elongation dia, extension dia. Okay, so dia directly proportional. So kalau Fs kita increase, elongation kita pun increase. So 0 sampai A, dia sebenarnya obeys Hooke's law. Okay, 0 sampai A, dia obey Hooke's law, iaitu dia kata dia ada restoring force. If kita ingat balik, dia ada restoring force. So maksudnya bila kita lepaskan dia, dia akan kembali ke tempat asal. Apa yang membuatkan dia kembali kepada asal adalah restoring force tadi. Okay, restoring force ni akan menyebabkan dia kembali kepada tempat asal. Okay, and then direction dia opposite, dia ada negatif. Kenapa dia ada negatif? Sebab dia opposite direction. So ingat 0 sampai A, dia obey Hooke's law, iaitu Hooke's law kata dia adalah directly proportional. So force yang dia rasa tu adalah directly proportional dengan extension dia ataupun elongation dia. Okay, and then dia ada restoring force, sebab tu dia boleh kembali kepada asal dia, kepada situation asal dia. Okay, so next adalah point B. Okay, ingat 0 sampai A tadi kita panggil dia Hooke's law lah, macam kita panggil dia part of Hooke's law. Point B dia ada nama. Point B adalah nama dia adalah elastic limit. Okay, point B adalah elastic limit. Maksudnya beyond this point, the material is permanently stretched. Okay, beyond this point, the material is permanently stretched. Ha, sebab tu Miss kata tadi, sampai point B sahaja, bila kita lepaskan dia, dia akan kembali kepada GOT ni. Kalau lebih daripada point B, dia tak akan kembali dah. Dia akan ada some extension tu. So, point B adalah sebenarnya elastic limit. Okay, paling elastic lah kat situ. Okay, beyond point B, dia tak akan. It will never regain its original shape or length. So, maksudnya dia tak akan regain, dia akan lost original shape dia. Dia tak akan kembali kepada length yang asal ataupun shape yang asal. So, dia ada permanent extension. Okay, permanent extension. Permanent extension maksudnya bila dekat point C, bila kita lepaskan dia, dia akan kembali dekat OT ni. So, dia ada permanent extension. So, sebab tu point 0 sampai point B dikenali sebagai elastic deformation. Ingat sampai point B je. Lepas point B onwards, dia adalah plastic deformation dah. Okay, sampai point B sahaja dia adalah elastic deformation. Kita teruskan lagi. Okay, lepas tu next adalah point C. Okay, next adalah point C. Point C kita panggil dia yield point. Okay, yield point. Maksudnya yield point ni adalah dia menunjukkan internal structure, perubahan kepada internal structure of the material. Kalau point B, dia tak ada apa-apa perubahan lagi. Once dia sampai point C, okay, once dia sampai point C, structure kat dalam dia akan berubah. Okay, structure dekat dalam dia akan automatically berubah. So, bila structure dia berubah, akan ada, korang-korang nampak sangat steep ya, barisan ni steep. Ataupun condong ke? Steep, dia sangat steep lah. Okay, so disebabkan dia steep, dia akan rasa sudden increase in extension of the material. Okay, sebab bila structure dia dah berubah, kita tahu solid structure dia adalah dekat-dekat. So bila kita stretch dia, bila structure dia mula start berubah, dia akan ada banyak ruang. There will be a lot of ruang untuk dia extend lagi. So sebab tu ada sudden increase in extension tu. Okay, ada increase in extension. So points, bila structure dia dah berubah, automatically dia adalah plastic deformation dah. Bukan elastic deformation anymore. So bila plastic deformation berlaku, C sampai D adalah plastic deformation. So yang ini, bila force tu increase, bila force kita increase, dia punya extension ataupun dia punya strain pun akan increase rapidly.
Okay, disebabkan oleh yield point, iaitu ingat yield point di mana structure dia berubah. Maksudnya bila structure dia berubah, dia akan create more ruang. Dia akan ada macam lagi banyak ruang lah. So bila ada lagi banyak ruang, dia, objek tu boleh extend lebih panjang. Okay, so dia boleh extend. Okay, ni teruskan. Next adalah point D. So bila dekat point C, U point, lepas tu dia dah structure dia dah berubah. So bila kita kenakan force lagi, perubahan tu akan jadi sangat drastik. Sampailah dekat point D. Point D ni adalah maximum. Okay, maximum stress. Ataupun ni adalah maximum dia. Maximum breaking force. Ni force yang paling maximum yang dia boleh kenakan. Okay, if you tengok ni adalah force yang paling maximum. Dia adalah maximum force. Ataupun kita panggil maximum, dia ada maximum, kita panggil dia maximum force, breaking force, ataupun ada orang juga panggil dia ultimate tensile strength. Okay, ultimate tensile strength maksudnya lebih daripada point ni, dia adalah memang paling ultimate lah, force yang paling tinggi. Okay, itu adalah point B. Dan point E terakhir adalah breaking point, di mana objek tu akan pecah. Okay, so let's revise balik. Okay, let's revise balik. Okay, tengok balik eh. So kita ada two types of material, iaitu ductile and brittle material. Ductile material adalah material yang akan undergo plastic deformation sebelum pecah. Kalau brittle material, dia tak akan undergo plastic deformation, dia akan terus pecah. Okay, contoh ductile material adalah steel, copper and aluminium. Itu adalah contoh ductile material. Brittle material adalah glass. Okay, apa itu elastic deformation? Elastic deformation adalah deformation di mana bila kita remove the force, it will return to its original shape. Okay, elastic for deformation is when we remove the force and the object will return to its original state. Okay, bila kita remove force, dia akan kembali ke asal. Itu adalah elastic deformation. Kalau plastic deformation adalah perubahan yang tetap. Macam nak kata terlalu lambat dah tak boleh buat apa dah. Okay, terlalu lambat tak boleh buat apa dah. Objek tu dah memang berubah. Cannot do anything dah. Cannot do anything, so objek tu akan undergo plastic deformation. Ingat, deformation adalah perubahan formation. So deformation dia adalah perubahan yang kekal. Perubahan yang kita tak boleh buat apa dah. Itu adalah plastic deformation. Okay, lepas tu ni adalah graf untuk ductile material eh. Ni adalah graf untuk ductile material. Okay, di mana dia akan start daripada 0 sampai ke A. So 0 sampai ke A adalah proportionality limit, iaitu dia obey Hooke's law, iaitu F equals to negative KE, which means force dia adalah directly proportional, force dia adalah directly proportional dengan elongation dia ataupun extension dia. Okay, itu adalah 0 sampai A. Dia adalah proportionality limit, dia directly proportional. Okay, lepas tu beyond point A, kita kenakan force lagi. Okay, so bila kita kenakan force lagi, dia akan berada di elastic limit. Dia akan sampai ke point B, iaitu di elastic limit. Okay, point B adalah elastic limit. Point B menunjukkan di mana lebih daripada point B, dia akan jadi plastic deformation. Sebelum point B, dia adalah elastic deformation. So point B adalah paling limit dia sebelum dia jadi perubahan yang kekal. Okay, limit dia sebelum dia jadi perubahan yang kekal. Okay, lepas tu kita kenakan force lagi kepada yield point. Yield point adalah di mana dia berubah structure. Okay, yield point adalah mana structure dia berubah. So keyword dia adalah change in structure. Okay, so kita tahu bila change in structure berlaku, okay, bila change in structure berlaku, dia akan create more, dia akan macam membuat opportunities lah, macam ada tempat ruang lagi untuk dia stretch. So kalau dia ada ruang lagi, dia akan ada very rapid increase. Bila kita kenakan force, a very rapid increase in extension dia tu. Okay, itu adalah yield point dekat point C. Lepas tu kita kenakan force lagi. Dia dah berubah structure, lepas tu kita kenakan force lagi. So kita akan sampailah ke point D. Point D adalah maximum. Maximum force. Maximum force ataupun maximum point dia. Maximum stress dia. Okay. Itu adalah maximum force yang paling besar lah kita boleh kenakan. Okay.
Lepas tu kalau kita kenakan lagi eh, lepas kita dia dah sampai maximum force, dia dah sampai maximum force, lepas tu kita still kenakan force lagi. What will happen is objek tu akan pecah dekat point E. Dekat point E dia akan pecah dah. Ini adalah graph of deformation of solid. So untuk ductile material, dia akan undergo setiap point ni sebelum dia pecah. Okay, this is how objek tu pecah untuk ductile material. So okay, kita teruskan. Teruskan. Korang ingat keyword je, korang tak payah ingat explanation panjang-panjang. Contohnya yang point A, korang ingat keyword dia adalah Hooke's law. Okay, lepas tu point B, keyword dia adalah elastic limit. Okay, daripada elastic limit maksudnya dia permanent stretch dah. Dia ada sebelum, lepas point B dia jadi permanent stretch. Point C, yield point. Korang ingat yield point di mana structure dia berubah. So, bila structure dia berubah, dia akan ada increase, ada increase in extension. Point D, korang ingat maximum sahaja ataupun breaking force. Point E, korang ingat dia break atau fracture sahaja. Ingat keyword sahaja, tak perlu ingat sentence panjang-panjang. Okay, lepas tu yang ini adalah graph untuk various material. Cuma korang nampak kalau steel, copper and aluminium, korang akan nampak dia punya graph ada bentuk macam tadi yang kita buat tu. Okay, cuma bezanya maksudnya kita nampak daripada graph ni, kita nampak steel adalah yang paling, kira yang paling kuat lah. Sebab apa paling kuat? Sebab korang tengok maximum force dia adalah dekat sini. Kalau copper, maximum force dia dekat sini. Aluminium, maximum force dia dekat sini. So daripada graph ni kita boleh nampak yang ada yang paling kuat ataupun yang paling ductile adalah sebenarnya steel. Okay, sebab maximum force dia paling tinggi. Ha, lepas tu kalau if you tengok graph untuk glass ni, ha, dia tak ada elastic limit, dia tak ada maximum force, tak ada apa. Dia cuma bila kita sampai point B tadi tu, bila kita sampai kita kenakan force lebih daripada point B tu, terus dia pecah. Okay, dia terus pecah. Sebab glass bukan ductile material, dia adalah brittle. So kalau brittle dia senang nak pecah. Okay, so yang ini pun sama juga. Yang ini dia kata sahaja. So brittle material, the material is strong. Okay, dia strong because there is a little strain for high stress. Maksudnya kita kenakan stress yang tinggi tetapi strain dia rendah sahaja. Okay, ini adalah contoh strong material but not ductile. Okay, maksudnya dia adalah stress yang tinggi tapi dia strain dia pun ada juga. And ductile material, yang ni macam standing yang tadi kita tengok graph tadi. And then yang ini adalah plastic material, very small elastic region. Sikit saja elastic region dia. Lebih daripada point ni, terus dia pecah. Okay? Okay, yang ini adalah plastic material. So yang macam misalnya kat getah tadi, kan getah kan kalau kita tarik sikit je dia dah pecah. Sikit je force yang kita perlu kenakan. So yang tu adalah plastic material. Compact tu kalau korang ada steel pipe, okay, ataupun korang ada aluminium pipe ataupun aluminium wire, ha, yang tu kita kena kenakan force yang lebih besar untuk dia pecah. So ini adalah contoh-contoh solid tu lah. Untuk kita tahu yang paling steep adalah yang paling tinggi lah. Maksudnya kita tengok stress dia. Sebab sekarang kan graph stress against strain. So kalau kita kenakan stress yang besar tetapi strain dia kecil sahaja, maksudnya kira dia very strong lah, very strong object. So ini adalah graph itu. Ha, lepas tu, okay, kan Miss kata tadi, kalau dia dekat elastic, kalau elastic deformation, contoh dia sampai point ni eh, lepas tu elastic deformation berlaku, yang ni Miss nak tunjuk graf saja. Okay, tengok kat sini, bila dia start daripada zero, lepas tu elastic deformation berlaku kat sini. Okay, lepas tu kita lepaskan dia. Bila kita lepaskan dia, dia akan kembali kepada zero balik. Okay, yang ni kena jadi sebelum point B lah. Lepas point B, benda ni takkan terjadi dah. So yang ini kena jadi sebelum point B. So bila kita increase stress, lepas tu bila dia dah sampai point B dan kita let go, kita tak kenakan stress dah. So dia pun akan kembali ke asal. So bila dia kembali ke asal, tak ada perubahan yang tetap. So, okay, there is no permanent change in the structure tu. Sebab dia sampai point B sahaja. Oh by the way, korang pun tengok chapter 12 ni, korang jangan terpengaruh eh. Ini adalah chapter 11 kita.